Terima kasih semua udah pada datang ya kan, cuman gara-gara gua doang kalian pada datang. Terima kasih. Dan yang kedua nih yang gua mau ngomongin ke kalian semuanya, terima kasih juga buat polisi, kepolisian yang udah nanyain gua, dan alhamdulillah gua ngejawab lurus-lurus semua, lancar-lancar semua. Gila gua grogi nih, banyak banget gila kalian pada merekam gua begini. Gua baru pertama kali gua seperti ini, sebanyak ini. Jadi mungkin gua gak bisa jawab pertanyaan kalian semuanya karena gua udah jawab semua di depan penyidik. Mungkin gua bakal kasih hiburan aja buat kalian yang udah nunggu lama gua, yang gua kasih hiburan dan aja. Siap dipanggil kapanpun ya, untuk pemeriksaan siap. Lebih lanjut. Betul. Yakin itu karena ya ini semua fitnah kan, jadi gue yakin. Mungkin itu udah gue jawab semua tadi di atas ya. Tadi juga udah disampaikan juga sama Bang Rahmat. Mungkin gue gak bisa jawab semuanya, mohon maaf. Intinya aja dia. Intinya. Cukup, tunggu 20 tahun. Saya tidak mau. Kalau klien kami dipaksa berbicara, dan kita bukan konsumsi penyidik, itu berbeda. Jadi kita tidak tanya lagi itu. Oke, cukup ya. Tanya yang tidak pada pokok perkara. Jangan tanya yang tidak pada pokok perkara. Kalau dalam pokok perkara itu kami yang jawab. Apa yang mau ditanya? Banyak ya kan, banyak banget itu semuanya. Gua aja nih sampai pusing ya kan, banyak banget. Karena gua juga menjawabnya juga harus tenang, harus benar, harus lurus, harus fakta, sesuai fakta gua. Ya, yang gua tangkep dari semuanya itu, yang dituduhkan dari mereka, ya itu fitnah semua. Itu aja. Jadi pada April, Juni sampai Juli itu akan terjadi kalau kita. Udah gue jawab di atas. Tidak ada kejadian ya. Jadi gini, intinya tidak ada keterangan. Kita stop dulu ya, lanjut lagi nggak ada gitu. Jadi sudah selesai, tapi cukup panggilan.